Halo semuanya, bersama dengan saya di Om That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara alam untuk mencerahkan dan memutihkan kulit wajah. Oke, Bunda Sister, bahan yang saya gunakan adalah susu kental manis. Nanti ini saya menggunakan susu kental manis bendera. Kita sediakan satu wadah bersih. Tuangkan aja sini susu kental manis. Oke. Kemudian tambahkan dengan tepung jagung. Oke, tambahkan 2 sendok. Tambahkan dengan 2 sendok teh tepung jagung. Oke, kemudian dua bahan ini kita aduk, susu dan tepung jagungnya. Oke, kemudian Bunda Sisa tambahkanlah dengan lemon ataupun jeruk nipis. Oke, tambahkan dengan lemon ataupun jeruk nipis. Masukkan aja sini, kemudian diaduk lagi. Oke. Oke, Bunda Sister, diaduk-aduk sampai 3 bahan ini tercampur rata. Setelah ini, kita langsung bisa menggunakan bahan ini. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada kulit wajah, diamkan selama 20 menit, setelah itu cucilah dengan air. Gunakan bahan ini setiap hari ataupun setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih glowing, bebas flek hitam, dan bebas keriput. Jadi, bahan yang kita gunakan adalah susu kental manis, kemudian tepung jagung, dan jeruk nipis. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk Bunda Sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.